silent scan. Hello guys, selamat datang di channelku yang baru. Ini channel Zoraf. Oke, kembali bersama saya Rafael. Hari ini saya akan mereview satu alat gadget ya, yang saya baru beli beberapa bulan yang lalu. Nah, ini namanya ya microphone ya. Ini yang aku beli kemarin beberapa bulan lalu. Aku lupa itu belinya di apa, di Shopee-nya Singapura. Ini aku posisinya di Singapura. Jadi ini kayak apa, video pertama aku, jadi masih no Singapura sekali, nggak ada, mungkin editannya dikit lah. Jadi ini pertama kalinya. Jadi buat kalian yang nemui video ini pertama kalinya, terima kasih banget. Karena kalian mungkin menyukai video ini, dan kalau kalian ingin aku mereview hal-hal yang lain lagi, tolong di komen ya, biar aku bisa tahu mau kalian ini penasarannya apa aja. Nah, nggak usah lama-lama, kita langsung review aja mic ini. Oke. Ya, halo guys, kembali lagi sama saya di channel Zoraf. Ya, ini pertama kalinya aku menggunakan video, membuat video ini dengan bahan sederhana, dengan pakai alat-alat sederhana ya. Pakai mic, ini mic pertama aku yang aku beli, yang maksudnya pertama yang bagus lah. Terus yang aku pakai itu kamera, ada masih HP lah ya. Aku belum punya, bukan uang sih, kayak budget untuk upgrade. Oke, karena ini masih baru juga ya. Tolong nanti habis gini aku akan review mic ini. Oke, mulai aja. Mic ini namanya V-Fine. Harganya itu, bentar ya, si cari. Bentar, ini aku coba video supaya kalian bisa tahu kayak gimana Shopee juga itu seperti ya, Shopee-nya apa bedanya ya, nanti lah kita lihat aja mana ya. Bentar. Oke, nah ini yang kalian lihat sekarang, ini Shopee di Singapura tuh kayak gini. Kalau kalian nggak tahu, kalau kalian ini yang penasaran Shopee di Singapura seperti apa ya, kayak gini. Oke, nah sama di sini juga ada Shopee Pay seperti yang kalian punya, terus juga ada Shopee Coin nih. Nah ini loh V-Fine atau mic yang aku punya sekarang, V-Fine T730. Ini menggunakan USB, jadi tidak Bluetooth atau apapun, jadi mesin yang sederhana atau tradisional menggunakan USB. Nah ini aku beli yang bundle, jadi yang bundle itu kita dapat armnya ini, yang ini kalian bisa lihat, terus dapat ininya juga. Nah itu di boxnya itu ada filternya juga yang di sini, yang kalian bisa masukin di situ, yang menggunakan ya filter lah ya. Terus nih ya, ini mic-nya, terus dapat ininya, lengkap deh pokoknya. Dapat ini pegangannya itu, terus mic-nya pasti kabel dan arm-nya, terus dapat ini dan dapat filternya. Jadi menurut aku harga segini 500.000 kalau dikonversikan ke rupiah itu murah. Jadi kalau kalian
Bingung mau mic apa yang bagus. Menurut aku ini bisa kalian pertimbangkan, soalnya dari segi suara kalian bisa lihat sendiri, bisa dengar sendiri lewat video aku, walaupun itu tidak kurang contoh yang kurang pas kalau kalian nggak coba sendiri, dan ini sangat tergantung dengan speaker HP kalian. Dan walaupun misalnya kalian tidak suka sama mic ini, kalian pun masih bisa edit, masih bisa digunakan. Jadi bagi yang tahu Adobe Premiere Pro atau apalah yang ada banyak, ada yang DaVinci, itu kalian bisa, atau Audacity, kalian bisa ngatur-ngatur, edit-edit di situ, terus kalian bisa menyesuaikan selera kalian untuk memulai misalnya video seperti ini juga, ataupun yang lain, misalnya untuk tugas-tugas kuliah, tugas-tugas sekolah gitu, kalian bisa consider ini 500.000. Kalau mungkin di Tokopedia ada, tapi aku belum cek. Jadi mungkin kalau kalian udah cek setelah mengetahui video ini, tolong komen, kasih tahu semua orang supaya orang tahu, karena kalau ada yang murah ya ngapain beli yang mahal. Dan yang ini pun kualitasnya oke aja ya. Jadi yang penting suaranya masih bagus, terus suaranya jelas, suaranya seperti kayak di studio gitu kan, masih oke. Nah nih, kalau kalian masih lupa tadi, ini mereknya namanya Vivan T730 atau K730. Jadi ini ada apa, kalau kita lihat tuh, kita lihat pro ininya. Nah, ini dia dalam paketnya. Secara detailnya itu dia ada satu mikrofonnya, satu USB, email to be mail ya. Terus ini ada adjustable boom arm yang ininya. Terus ada pop filter yang itu tadi kayak di sininya ya. Itu. Terus ada shock mount itu. Ya, aku kurang tahu yang mana shock mount ini ya. Terus ada adapter lain itu yang ininya agak berbeda. Adapter lainnya ya itu. Terus ada user manualnya seperti biasa. Terus ada WinForm. WinForm itu yang itu tadi, yang ininya sebenarnya. Oh ya, salah tadi. Ini WinForm yang itunya. Ini yang pop filternya. Oke, jadi mungkin sekitar itu. Nah, ini geraknya juga cukup fleksibel ya. Di sini bisa kalian adjust, jadi mudah banget ini. Kalau kalian mau adjust macam-macam pun ini bisa. Nah, tuh. Nah. Ini arahnya kalian bisa putar, bisa arah sini juga. Nah, ini kalian walaupun enggak sebenarnya enggak terlalu kelihatan ini arahnya, tapi ini bisa di kanan kiri kan. Terus ya, bisa naik turun, bisa diatur juga ini ya. Oke, gitulah. Ya, begitu guys. Oke, mungkin ya, ini kalau kalian gak tahu namanya ini, jadi ada yang 400-an atau 350 ribuan, itu tanpa yang paketnya tadi, jadi cuman mic-nya sama stand tripod itu kayak ini. Nah, terus USB-nya. Terus kalau kalian mau full lengkapnya yang ini 500.000. Nah, kalian bisa dapat ini lebih murah kalau kalian bisa menggunakan
koin sebagai cashback, ataupun kalian punya voucher yang lain bisa menggunakannya itu. Oke, okay. Ya. Ya ini Shopee, Shopee-nya seperti ini. Ya. Terima kasih, guys. Terima kasih, guys, yang sudah nonton. Nah, kalau kalian merasa ini membantu, tolong support channel ini menggunakan tombol like dan subscribe. Oke, okay, dan komen juga ya. Oke, okay, thanks guys. Bye-bye.